kali ini kita akan temui bocah-bocah lucu ya, bocah-bocah manja. Sebentar kita akan tanya-tanya banyak deh. Jadi para penonton ikuti terus video ini sampai selesai. Oke. Iya. Saya mau sekarang selamat datang adik-adik. Saya mau tanya satu persatu. Ini namanya siapa? Ali. Ini yang cewek cantik paling cantik hari ini ya. Aca. Panggilannya Aca. Ini. Mana suaranya? Tunggu dulu bentar. Siapa? Ali. Jangan tegang. Santai. Nah. Sekarang sekolah SD atau TK? SD. SD kelas berapa? 3. 4. Gimana, bro? 3. Nah, banyak anak berapa? Bungsu. Anak bungsu. Berapa saudara? 3. SD kelas 3. Nah, ranking berapa? Ranking 16 dari berapa jumlah? Berapa jumlah? 29 orang. Ranking ke 16. Masuk. Oke ya. Nah, Ica. Aca. Dari dia ya. Aca. Ranking enggak? Hah? Enggak tahu. Mungkin. Enggak ada ranking. Sekarang sudah dihapus ranking. Iya. Berapa Cak? Berapa bersaudara Aca? 4. Aca anak berapa? Jangan sampai sejodohin dua orang ini. Anak keempat. Terus yang satu? Bro, anak keberapa bro? Jangan tegang. Anak keberapa? Jangan lihat. Anak ketiga. Berapa bersaudara? 3 bersaudara. Terus ranking berapa? Tidak pakai ranking deh untuk tahun ini. Oke, sekarang saya kembali ke siapa lagi nih? Ali. Hah? Ali Ikhwan. Bukan Alibaba. Ali. Oh, saya kira Alibaba. Nah, sekarang kembali ke Ali. Ali, kalau sudah selesai SD mau lanjut SMP. Cita-citanya nanti mau jadi apa coba? Cita-citanya hari ini mau jadi apa? Tentara. Siap. Jadi tentara. Jadi kalau mau jadi tentara, Ali toh harus kuat fisik. Mulai sekarang olahraga. Kalau perlu fitness, lari sore. Kalau libur kan minggu toh. Jadi larinya hari minggu. Olahraga harus kuat fisik. Ali merokok? Tidak. Oh tidak ya. Kalau mau jadi tentara, iya. Kalau mau jadi tentara jangan merokok ya. Cita-cita Ali ini, para penonton, mau jadi tentara. Kenapa mau jadi tentara? Kenapa mau jadi tentara? Jadi tentara. Oh, banyak teman-teman mau jadi tentara. Saya kira orang punya keinginan atau cita-cita mau jadi tentara, mau membela negara, bukan? Mau. Oh, mau membela negara. NKRI. Harga mati. Gini dulu. NKRI, harga mati. Kita siap membela negara Indonesia. Bilang dulu nih. Kita siap membela negara Indonesia. Kita siap membela negara Indonesia. Siap. Oke. Cita-cita Ali tuh pengin jadi tentara, guys ya. Tentara satu karena terobsesi dengan teman-temannya yang banyak punya cita-cita jadi tentara. Kemudian kedua, ingin membela negara Indonesia. Tangan begini Ali. Ingin membela negara Indonesia. NKRI harga mati. Nah, sekarang kembali ke Aca ini ya. Nah, Aca. Nanti selesai berapa tahun lagi Aca? Baru masuk di SMP. 2 tahun lagi ya. 4, 5, 6. Terus cita-citanya Aca ini mau jadi orang India atau mau apa nih? Cita-citanya dulu.
bagus. Siapa ya itu? Berarti harus lanjut kuliah dong. Ya. Ya. Harus nanti ambil jurusan apa? PAI pendidikan. Iya. Jadi guru ya, jadi guru. Jadi kenapa harus ambil jadi guru? Jadi guru. Kan temannya mau jadi tentara. Enggak mau jadi bintara. Aja enggak mau. Kenapa? Apa alasannya mau jadi guru? Apa? Hah? Kenapa mau jadi guru? Dia suka selalu belajar. Oh, suka belajar ya? Artinya sini jalan. Sudah. Oh, jadi guys, para penonton, cita-cita Aca ini ingin mencerdaskan, kenapa alasannya ingin cita-citanya menjadi guru, ingin mencerdaskan bangsa Indonesia ya. Anak bangsa ya. Baca. Oke. Okay. Kembali ke Farid. Farid. Saya kira Al-Farisi. Nah, Farid sini, Farid. Farid, saya mau tanya ke Farid. Cita-cita Farid setelah selesai sekolah, apa cita-citanya Farid? Si besar Farid. Polisi. Good job. Polisi. Kenapa mau jadi polisi? Tembak. Jangan tembak saya Farid kan kalau jadi polisi. Kenapa? Jadi polisi Farid. Oh, adiknya mau jadi polisi. Nah, Faridnya juga mau jadi polisi. Jadi nanti Farid sama adik baku tembak-tembak ya? Bukan? Bukan. Oh, ini. Selain itu apa alasannya Farid? Tembak-tembak. Ya? Suka. Berarti sering nembak temannya ini di sekolah, bukan? Tidak. Tidak? Tembak-tembak. Main apa? Main game. Main tembak-tembakan. Tempat-tempat kan tapi saya pikir ada di Mobile Legend. Nah, sekarang kembali, oke, cita-citanya Farid ya. Farid itu ingin jadi polisi karena tertarik dengan cita-cita saudaranya, adiknya mau jadi polisi. Jadi dia ikut. Ali Baba? Oh, bukan ya. Ali Iwan. Ali Iwan kalau sudah jadi tentara, setelah itu mau menikah. Gak mau menikah. Mau. Baru menikah. Kira-kira keinginannya Alibaba itu. Keinginannya nanti maunya, harapannya nanti punya calon istri. Orang mana? Orang Makassar atau orang Jawa, orang Sunda? Orang mana? Bali. Orang Bali. Kenapa harus orang Bali? Enggak tahu, supaya atau pingin ke pantai terus tiap hari? Iya. Kapan dong jaganya? Katanya membela negara. Iya. Kalau tiap hari ke pantai, kapan waktunya mau bela negara? Nanti ada perang di Poso, siapa mau datang ke Poso? Kalau lari ke pantai. Ayo. Berpikir ayo. Sekarang jangan tegang, kita belajar. Berapa kan mau jadi tentara? Iya, jangan grogi. Nanti ada lawan dari negara lain kita diserang. Gagap, ketembak duluan kita. Harus jangan ini, jangan grogi. Oke. Katanya Ali kalau sudah jadi tentara guys ya. Ali Bapak katanya. Ali Iwan. Nanti kalau sudah selesai cita-citanya ingin jadi tentara, setelah jadi tentara baru cari cewek pasangannya orang Bali. Oke, penonton. Jadi yang seumuran dengan Ali siap-siap ya bakalan dilamar ya. Tentunya orang Bali guys. Kembali ke Aceh tadi seharusnya di. Iya, kamu kan sudah pindah. Siapa lagi? Farid. Farid Al-Farisi, bukan? Farid Arafat. Oke, Farid. Kalau Farid nanti sebelum jadi polisi atau setelah jadi polisi baru menikah? Iya. Setelah jadi polisi. Cita di harapannya Ali, pinginnya orang Ali. Mana? Ali. Iya, Farid. Farid, sorry. Kalau Farid maunya cewek orang mana pasangannya? Makassar. Makassar.
Kenapa harus pilih Makassar? Gak mau orang mana gitu? Orang Papua? Apa? Apa? Farid ini setelah jadi polisi mau menikah sama orang Makassar sendiri. Asli orang Makassar enggak, Farid? Asli orang Makassar? Asli. Dia bilang dong, jangan nganggur mau jadi polisi kok. Itu orang bilang, siap dah. Itu. Nah, mau jadi. Oke, Aca. Ini orang dengan orang dia. Aca nanti setelah jadi guru, pegawai, mau menikah atau sebelum jadi pegawai? Sebelum jadi pegawai menikah dulu? Iya, sebelum jadi guru menikah dulu? Atau jadi guru dulu baru menikah? Oh, menikah dulu baru guru. Oke, Aca, orang mana kira-kira Aca harapannya Aca ini? Orang Makassar juga. Orang di India. Bisa kok orang Makassar, Aca? Bisa? Dan aku juga? Jadi baru sedikit. Kenapa nak? Kenapa kau bahasa Makassar? Nak ke Kisenteng ya? Baru sedikit. Baru Sekedek. Bilang. Saya juga sekedek. Iya. Kalungnya ya? Kisenteng. Sekedek. Kalau sekedek. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya kembali lagi ke Ali. Ali Baba. Nah, Ali. Saya mau tanya, Ali jam berapa masuk ke sekolah? Biasa jam 7 sama 12. Satu. Jam 7. Pergi ke sekolah? Iya. Nah, terus kalau pulang sekolah apa dibikin? Main HP setengah jam. Biasanya nonton apa? Rusak televisi, baru nonton YouTube. Kalau rusak televisi, baru nonton YouTube. Iya. Terus kapan belajarnya, Ali? Kalau disuruh baru belajar. Iya. Kalau nggak disuruh nggak belajar. Kalau nggak belajar diusir. Iya. Oh, itu orang kalau mau jadi tentara itu harus cerdas, tentunya harus banyak belajar, ya. Jadi Ali kalau mau jadi tentara, mau ingin sukses harus rajin belajar, rajin membaca ya. Pelajaran apa saja ya harus sering membaca. Minimal targetnya harus ranking 1 di sekolah, ya. Sampai SMP, SMA harus ranking 1. Mau jadi tentara nanti lolos. Tuh kalau nilainya bagus. Dari segi kesehatan oke. Fisik oke. Nah, Ali lihat kemana Ali? Ya, harus rajin belajar. Oke. Ali sekolah enggak? Anu mengaji. Mengaji. Sudah bacaan apa aja? Iqra atau jenis sekolah? Namanya Iqra. Oh, Iqra. Berarti baca Iqra ya? Iqra. Ya, Iqra. Oke. Kembali ke paling tercantik di dunia. Aca-aca, India. Aca, jam berapa pergi sekolah, Aca? Jam 7. Sama masuk siang. Aca diantar nggak ke sekolah? Naik ojek. Kenapa nggak jalan sendiri, jalan kaki? Aca, ojek sekolahnya. Jauh ya? Iya, dekat. Sama sekolah aku. Tapi sering diantar ojek. Pulang? Ojek lagi. Ah, singgung. Kenapa? Kalau pulang sekolah itu apa biasa anu yang dikerjakan? Main-main. Main-main apa itu? Aja, ayo main-main apa? Oh, main-main sama teman. Nah, selain main-main sama teman? Selain main-main sama teman, apalagi dikerja di rumah? Menulis.
setelah itu nonton YouTube game, main game apa dia? Ular-ular ya. Oh yang sekarang yang naga-naga itu, yang besar-besar? Bukan. Yang lagi populer sekarang itu. Iya, yang kaki, toh? Nah, yang lagi populer sekarang, yang lagi naik level dia. Oke. Sekarang saya mau kembali ke Farid. Farid Al-Farison. Farid. Sini Farid, coba kita Farid. Farid satu sekolah enggak ini? Tidak. Tidak, ya beda sekolah. Pacinongan. Oh, Pacinongan. Farid. Farid kalau ketemu pacarnya enggak pacarnya Farid. Farid punya pacar enggak? Tidak. Ah, saya lihat di matanya Farid ini punya pacar. Ih, tidak. Bagaimana berguna ya, Bro? Ini bertiga tidak berteman memang. Tuh, oh, teman main ya. Oke. Farid kalau pulang sekolah siapa yang jemput? Dijemput lagi. Nah, rata-rata pulang ke rumah langsung makan atau langsung main? Makan dulu. Kapan belajarnya? Malam hari. Apalagi? Sudah makan dulu, tinggal di rumah nonton TV. Tidak pernah main HP. Tidak pernah main HP. Pernah. Kan mau jadi polisi toh? Sama tentara itu gak jauh beda, harus disiplin waktu. Kapan waktu belajar? Kapan waktu main-main? Kalau jam sekolah, ya jangan main-main dulu lah. Toh, belajar dulu, nanti hari libur ya baru main-main, ngumpul sama teman-temannya. Toh, supaya tidak jenuh. Karena nanti sama saya, tidak bisa main HP dulu. Harus satu bisa menunggu, bisa. Ya, jadi, tapi sudah dilakukan itu. Sudah ya. Jadi nanti targetnya tahun depan kalau lanjut naik kelas saya tunggu harus ranking 1 baru saya kasih hadiah semua. Kita jalan. Saya tidak. Oh, tidak pakai ranking ya. Tapi nilainya bagus. Tapi kalau nanti kelas 4 diatin. Oke, lanjut lagi. Terus kalau ke sekolah bawa uang berapa? Pesangonnya? Setiap hari bawa 5.000, 2.000. Paling sedikit berapa? Dari? Yang kasih siapa? Mama atau bapak? Biasanya 2.000. 2.000? Oke, 2.000. Biasanya di sekolah berapa? 3.000. 2.000. Berarti di rumah tidak makan sebelum pergi ya? Atau makan? Makan dulu kalau makan di sekolah. Di sekolah makan lagi. Itu 2.000 sampai 5.000 aja. Kembali lagi aja, Candi ya. Dia gitu aja. Aja. Kalau ke sekolah bawa uang enggak, bawa duit enggak? Duit ya, bawa duit. Bawa duit. Berapa itu, Candi? 100.000. 10 apa ya? 10 juta. Oh, 10.000. Aja biasa belanja apa di sekolah? Nasi goreng sama harga berapa aja? 4.000. 4.000. Terus sisa 6.000-nya buat apa? Oh, buat simpan nanti kalau istirahat kedua kalinya. Pulang sekolah itu habis uang 10.000. Enggak, ada sisanya. Biasanya berapa sisanya? Di masjid. Biar aja berapa biasa sisanya? Kalau pulang sekolah, berapa biasa dibawa di sana? 500 rupiah? Lindi? Ya. Hah? Enggak tahu. Sudah kelas 4. Iya, paling kakak kelas di sini nih. Iya. Berapa biasa? Ayo, paling sedikit sisa dibawa setelah pulang sekolah. 3.000. 3.000. 3.000 disimpan. Itu disimpan di mana? Ditabung. Punya celengan. Sudah berapa tahun acak ini menyimpan sisa uang sang sekolah? Sudah berapa tahun acak? Atau baru satu hari? Banyak kali nih. Nah, berapa kali? Sudah berapa lama? Sejak SD kelas 1? Bukan ya? Bukan. Terus nanti celengannya kapan dibuka? Lebaran. Oh, lebaran baru dibuka. Terus buat apa cikak? Uangnya buat apa? Buat pergi di mall atau buat pergi kemana? Oh, buat beli baju lebaran. Jadi nanti baju lebarannya nggak minta lagi sama mama, toh? Nggak. Nanti tak minta mungkin beli sandal, beli sepatu.
enggak ya. Oke, jadi Aca ini dia kreatif ya. Jadi ketiga-tiga ini ada sisi, ada ya kekurangannya, ada kelebihannya, masing-masing punya kelebihan. Termasuk Aca yang paling cantik hari ini, karena dia sendiri cewek paling cantik di dunia hari ini guys. Dia sangat kreatif. Setiap ada uang pesangon, sisa uang pesangon pergi sekolah itu, Aca ini bocah ini, bocah cantik ini menyimpan, menyisipkan itu 3 ribuan. Nah, itu nanti dibuka setiap hari raya ya, entah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Oke, kita kembali ke Alibaba. Kalau Ali, duduk baik dulu supaya mau jadi tentara nggak disiplin juga ini. Tempa nanti. Ali, Ali kalau ke sekolah diantar nggak? Naik. Apa naik? Naik bentor. Bukan naik beca. Naik bentor. Baliknya pulang? Jalan kaki. Kira jalan kote. Nah. Ali, kalau ke sekolah itu buat bawa pesangon berapa banyak? Bawa iya, uang dikasih sama mamanya atau bapaknya berapa duit? 7.000. 7.000. Kalau di sekolah buat beli apa itu? Cemilan. Apa cemilannya? Banyak cemilan itu. Krepes. Keripik. Krepes. Yang mana itu? Krepes. Oh, enggak ditahu. Ah, itu harga berapa itu? Ada 4.000, 5.000, 6.000. Kira-kira kalau beli harga 5.000 sudah kenyang nggak? Sudah sedikit. Sudah sedikit ya. Berarti beli lagi dong? Tidak, mau pulang. Jadi sisa 1.000-nya buat apa? Tidak. Ada nggak ada sisa? Dihabisin? 4.000, bisa 3.000. Bisa 3.000 buat apa? 3.000 buat simpan. Buat simpan? Beneran, jangan ikut-ikut di... Bener, bener. Menyimpan? Itu kasih mama. Oh, kasih mama? Kasih masuk celengan? Enggak, kasih mama. Oh, kasih balik lagi? Itu tiap hari kalau ada sisanya dikasih memang? Kasih ya? Jadi, harapan saya ke semua 3 orang ini, saya enggak mau lihat kalau tidak sukses. Oke, janji ya? 3 orang harus rajin belajar. Pokoknya besok saya kalau kesini aja, aja enggak baca buku, main HP terus, jam sekolah, ya, saya enggak mau lihat lagi, harus rajin belajar. Kemudian patuh ya sama mama semua ya, tidak pernah membentak tuh kalau disuruh langsung gerak. Nah itu, baca, yang sampai putri manja, ya, harus patuh, bantu, meringankan pekerjaan orang tua. Pintar menyapu tuh, biar laki-laki, enggak apa menyapu. Pintar. Kalau ada kotor ya disapu, aja bisa menyapu. Sudah bisa cuci piring? Tidak bisa saya, semua tidak bisa. Sudah, buat sudah anak perempuan, tidak bisa kayak. Hah? Tidak bisa kayak nggak bikin perempuan. Kalau polisi sendiri siapa mau cucikan piringnya? Kalau di tempat perang? Nah, kau harus bisa. Jadi para penonton jangan lupa di subscribe Dira Yuris channel. Oke. Jadi seperti itu hasil kita cerita-cerita lepas bersama adik-adik, bocah-bocah, ada adik Baba. Eh bukan ya, adik apa lagi? Iwan. Adik Iwan, ada Aca apa? Aca kayak India itu Aca. Siapa? Aca. Oh, Aca Azhara Ramadhani. B. Besar. Oh, mau jadi pembesar memang, mudah-mudahan. Tapi tahu nggak namanya? Artinya itu, arti namanya tahu? Nggak tahu. Yang jelas, apa namanya? Oke bro, kamu mau di polisi? Di rumah, patuhi semua apa yang dibilang orang tua. Ibu mau jadi polisi harus disiplin. Begitu juga kalau mau jadi guru, harus memberi contoh dulu. Jangan nunggu perintah, sebelum diperintah harus bergerak. Nah, jadi guru, nah jadi bentar juga harus disiplin. Nah, jangan sekolah, jangan main-main. Aca juga begitu. Masa nanti pintaran muridnya, lebih pintar muridnya daripada gurunya gimana? Kamu juga harus siap-siap, jangan sampai ketembak duluan sama kawan itu. Ya, oke?
penonton, cukup di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, guys. Okay, umur berapa lagi? Sorry. Huh? Ali umur berapa sekarang? Mau 9, jalan 9 ya. Aca? Mau jalan 10. Mau jalan 10. Sama. Seumuran? Ya. Mana yang tua? Aca. Ini, kamu ini. Sama Pak Polisi? Ini yang paling tua. Ini yang paling tua. Aca yang di tengah paling tua, baru Farid. Ali baru Farid. Oke. Okay. Kalian ketiga-tiganya harus bersaing lomba-lomba untuk sukses. No? Bilang dulu, siap. Siap. Oke. Okay. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, guys. Terima kasih yang sudah menonton di Rayuris Channel. Dan saya ingatkan kembali, bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan menekan tombol subscribe. Sama lonceng. Sama apa ya? Lonceng. Ayo, sama apa ya? Sama lonceng. Tunggu video-video selanjutnya, guys. Bye. Mana tanganmu? Mana tanganmu? Oke. Okay.